semua teman-teman. Saya udah baru mau turun ke bawah nih, siap makan siang ya. Kamu lihat di luar ini. Mendung, mendung, mendung. Apa kabar teman-teman? Sama ada di bawah, dia ada kasih panas makanan yang kemarin saya masak. Ada apa? Sayur nangka. Hari ini saya lagi malas bikin apa-apa, jadi karena cuaca juga tidak mendukung. Cloudy, cloudy. Iya. Mendung. Chicken wing, sayur nangka. Ini semua tinggal kasih masuk di microwave. Simple. Yep. Lihi. Look it. Hey baby. Hello. Kamu lihat siapa sambal abis channel. Puncak gunung, jalan bus-bus, burung-burung. Untung tidak hujan. It's lucky not rain, baby. No hujan for me. Hey teman-teman, saya baru pulang dengan Sami nih. Bukan baru pulang sih, masih sementara dalam perjalanan menuju rumah. Jalan-jalan sore. Ada tempat yang biasa kita ngelewat. Aduh, ada anjing depan lagi. Oke, kembali dengan saya lagi, Mercy. Hari ini mendung ya teman-teman. Mendung sih, tapi suka berhujan. Yang seperti tadi saya bilang, saya dan Sam baru pulang jalan-jalan sore. Biasa rutinitas jalan pagi, jalan sore. Apalagi ini sekarang sudah apa namanya, mau masuk musim panas ya. Maksudnya sekarang musim semi sih, cuman tidak terlalu dingin, bisa keluar-keluar. Ini jalan yang saya dah suka, ini jalan yang biasa. Suara nih kabur dengan
Tapi masih aktif ya, masih aktif. Cuman kebanyakan yang ada di yang masuk gereja di sini kebanyakan orang-orang tua di sini. Oke. Kamu lihat ini di depan. Jalan yang ke sebelah kanan ini. Mari bawa kamu sudah, kamu lihat di sana itu ada apa namanya? Kambing yang kayak peternakan begitu ya. Peternakan kambing, terus ada domba juga, cuman dipisahkan dombanya sendiri, kambingnya sendiri. Kambingnya tuh lucu ya, teman-teman deh. Bulu lebat sekali, baru kayak ada kayak apa namanya? Kayak bulu-bulu spon kah apakah? Beda dengan ketumpu yang ada di Indonesia. Yuk, kamu lihat semua hijau-hijau ini. Sebelah sini kuburan, teman-teman. Oke, nanti sebentar baru kita ngeliat situ. Mau pulang. Apa kamu lihat sini lah. Lihat. Ini lahan kosong yang dari jalan sebelah sana tadi yang saya kasih tunjuk kami itu. Saya kan tadi jalan dari arah sana. Oh ya, sebelum kamu tanya di mana Sam? Sam tadi jalan sama-sama dengan saya. Cuma kita ngeliat pembagian rute sampai di situ tadi. Apa karena kita nggak ada bawa kartu ulang tahunnya dia punya om, terus dia punya ipar juga yang berulang tahun. Jadi kebetulan karena rumah mereka di sebelah sana, jadi apa saya bilang, sudah aku pergi antar kartu-kartu ulang tahun itu. Saya mau lanjut vlog dulu karena saya tidak bisa ikut dia, bukan tidak bisa kenapa, tapi saya tidak bisa nge-vlog di sana ya teman-teman, karena menghargai privasi orang. Di sini tuh tidak semua orang Inggris mereka mau untuk di apa namanya, masuk kamera begitu. Jadi ya sudah, saya bilang kok lanjut ke sana, saya mau apa, lanjut dengan teman-teman dulu. Kamu lihat ini, kita sudah sampai nih teman-teman, tempatnya apa yang tadi saya bilang ini, kambing-kambingnya mana? Oh, mereka di sana teman-teman. Jauh sekali, kamu bisa lihat ke tidak? Sabar. Biasa begini kalau dia lihat saya dengan Sam datang ke sini, mereka datang ke sini karena taunya nanti mau dikasih makan toh. Mereka jauh sekali di sebelah sana teman-teman. Kambingnya. Kalau kalian lihat yang putih-putih tuh, sana itu tuh kambingnya teman-teman. Jadi seperti ini peternakan kambingnya. Bagus ya teman-teman, hijau-hijau. Senang lihat yang hijau-hijau begini. Oke teman-teman, ini kalau coklat-coklat ini, kering-kering ini nih, tapi sebentar lagi nih sudah kembali hijau. Iya, jadi begitu teman-teman. Jam-jam muka dekat sekali kah? Kasih. Jauh sedikit. Oke. Jadi begitu sudah ya teman-teman. Yang kamu sudah lihat itu, ini kita jalan kembali lah. Kasih turun kamu jalan saya sudah. Kamu sangat jam muka lagi. Oke, ini kita jalan kembali nih teman-teman. Kita jalan kembali masuk bus-bus. Bus-bus ini kalau hujan nih becek juga, minta ampun deh. Nah, ini kuburan yang saya tadi bilang teman-teman, kuburan-kuburan ya. Ada yang dikremasi, ada juga yang tidak, yang kalau tidak salah yang dikremasi itu kalian lihat yang kecil-kecil ini, itu yang dikremasi. Tapi kalau yang ada macam dengan depo apa batu nisan yang besar-besar yang bokor-bokor kayak sana itu tuh tidak, itu ada bodinya di dalam.
Ini gereja tua yang tadi saya bilang kan teman-teman, dari sama waktu kecil sampai depo orang tua, depo saudara-saudara dong gereja tuh sini. Cantik ya teman, lihat ada bunga apa ini, blossom di depan nih, pohon blossom. Wow. Melewati perkuburan. Sepanjang ini bunga ini dia tumbuh di sembarang tempat ya, di semua jalan ada bunga. Daffodil. Kalian lihat deh. Bunga musim semi. Yuh. Seperti yang bisa punya vlog yang sebelumnya saya udah kasih tunjuk bunga-bunga musim semi ini sudah mereka ada nih. Ini pintu masuknya ya teman-teman, dari gereja yang tadi saya bilang. Okay. Kamu lihat rumah-rumah itu unik ya, rumah-rumah yang ada di Inggris ini, yang di perkampungan rata-rata semuanya mirip-mirip seperti ini. Ada daffodil lagi di sini teman-teman. Ya ini tapi dia kayak semua mati begitu ya. So, mau layu, gugur. Oke. Okay. Matahari ini semakin lambat terbenam teman-teman. Oke. Kamu lihat sesuatu di lapangan borasi nih. Lapangan borasi teman-teman. Tuhar ya. Kurang tahu deh luas berapa nih lapangan ini. Sama dengan lapangan borasi atau dia lebih besar dari lapangan borasi, saya juga kurang tahu. Ih, hari ini saya sendiri yang ada di lapangan ini. Sore ini maksudnya. Biasanya ini ada orang dong dengan dong punya hewan-hewan peliharaan ini. Mereka jalan di lapangan ini, taman ini. View, kamu lihat pohon. Saya paling suka lihat blossom ini. Kamu juga harus lihat, mari kita kesana. Ini kurang tahu pohon apa. Mungkin apel kah? Segala arah, segala tempat, segala arah. Ada satu kecil lagi nih. Cantik. Yo, burung-burung ya. Kita terbang kemana nih? Teman-teman kamu sabar ya. Tepuk HP bunyi.
no win, so it's fine. I mean not to win. Oh yeah, you still there? Yeah, she's there. Okay, where are you heading now? In the field. In the field? Where? Where? I didn't see. Oh, you over there. Okay, end the call now. Bye. Bye. Ini dia telepon saya, padahal dia suara di lapangan sih ini. Cuman dia di bagian pintu masuk sana, teman-teman. Kamu lihat dia kurang ajar dulu. Di lapangan nih kak, kok di mana? Ternyata dia suara di lapangan sini juga. Hey there, gorgeous, with a bit of bootysaurus. Kau dengar tuh ada menyanyi di belakang. Ini dia, hey. Mister Fanny. Hey honey. Hi. How's Auntie? Yeah, Auntie's okay. She's asking about you. Okay. Ayo, you're out doing your vlogging. Teman-teman, kita mau lanjut ke apa? Dia ke mama rumah lagi mau ntar. Kartu di sana. Cuma mungkin saya tidak bisa vlog di sana ya. Nanti sudah di rumah kah baru tong lanjut lagi. Sementara tong masa ada di lapangan ya, kasih kamu lapangan yang tadi. Iya. Lapangan. Wow. Is anything nice? Yes. Everything nice. Right. When you get Matahari. Oof. Teman-teman, kita sudah di rumah lagi nih. Pace dia dah taruh apa tadi namanya? Hand sanitizer sampai di rumah, bagus toh. Supaya tetap bersih kayak ini. Baru-baru kena corona itu. Makanya kenapa saya belum upload video lagi, karena kita baru sembuh dari penyakit koronces itu. Asa sembuh duluan sih, cuman Pace dia yang masih tak duduk. Apa tak duduk bahasa Indonesia yang benar, pokoknya itu sudah tak duduk, maksudnya tidak bisa bikin apa-apa. Okay. Ya toh baby. Ya teman-teman, jadi sorry dapat telepon. Jadi begitu saja teman-teman ya, saya mau bilang ini tong sampai rumah terus. Apa ya, sebentar nih, saya langsung mau edit video nih, langsung upload biar tidak lama-lama lagi. Keringat sedikit juga, lumayan ya. Jalan-jalan sore hari ini lumayan menguras keringat. Sabung anggrek di belakang ya teman-teman. Ini saya beli beberapa, mungkin udah sekitar 2 bulan ya teman-teman, tapi dia masih
bertahan bagus begini. Saya jarang siram dia juga karena kan anggrek toh, jadi tidak terlalu siram, cuman kasih ada vitamin vitamin anggrek itu, khusus anggrek punya. Di situ dibilangnya hanya boleh dikasih sebulan sekali, dua minggu sekali. Makanya kenapa saya juga tidak terlalu siram dia, karena saya sudah kasih vitamin anggrek itu yang hanya cairan-cairan kayak gini kan di botol itu. Terus nanti kita kasih, tapi kasih tetes tuh tidak sampai harus habis satu full botol, itu tidak, hanya berapa 4-5 tetes saja saya kasih itu. Sudah sampai sekarang ini saya belum, lupa lagi tanggal terakhir saya kasih vitamin itu tanggal berapa ya. Bulan Maret, pertengahan Maret kemarin kalau tidak salah. Gelap ya saudara-saudara, teman-teman. Sorry, sabar kasih. Nyala lampu dulu. Oke. Jadi begitu teman-teman. Oke, saya kira video hari ini sampai di sini dulu. Nanti besok besok saya update lagi. Oke, teman-teman. Dah.